Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih lanjutin lagi Undecember, dan kali ini saya mau kasih build top ranking pada build apa itu biar speedrunnya kenceng ya. Di sini kita lihat ini episode ranking. Saya masuk. Duh, saya matinya banyak banget, 60. A4 ya, tapi saya belum A5 ya. A4 8 ranknya 8262. Nah, di sini yang rank 1 2 3 ini kebanyakan kalau saya lihat infonya, wah udah dirubah ya. Udah dirubah ini. Banyak yang udah dirubah, tapi kebanyakan mereka itu build ini Toxic Flame ya. Nanti saya akan beri alasannya kenapa pada build Toxic Flame. Kita lihat ya. Itu kan baru satu karakter. Ah, di sini juga ada lagi Toxic Flame ya. Toxic Flame lagi, terus mana tadi, ini udah diubah ganti normal attack. Nah, ini juga Toxic Flame. Kenapa kok banyak banget Toxic Flame? Oh ya, sekaligus info bahwasanya di sini ada raid ya. Raid itu level 30 sini ya. Raid saya nggak tahu, setahu saya raidnya itu kebuka kalau di A5 ini ya, di kota S ini ya kalau nggak salah sih, dan level 30 ke atas ya. Oke, inilah alasannya kenapa banyak yang build Toxic Flame ya. Kita coba, kalau kita ngehit sekali, nah dia itu kena racun poisonnya ya, dan damage-nya 1800 terus-terusan ya per detiknya. Nah, kalau kita stakin satu, makin tinggi 2 3 4 5, maksimal 5 stak ya, 5 stak kalau nggak salah itu sampai 3300 damage-nya ya. Kalau satu stak cuma 1800, kalau 2 stak 2100, kalau 3 stak 2500, 4 stak 2900, 5 stak 3300 ya, maksimal 5 stak ya. Semakin tinggi stacknya itu semakin sakit. Nah, itu ya kenapa banyak yang build Toxic Flame ini ya. Selanjutnya kita juga bisa combining. Untuk cara combine, kalian bisa lihat di sini untuk trigger spell. Contohnya kayak gini, saya trigger spell sama Weary Wind. Cuman damage-nya itu turun masih. Damage-nya itu turun. Tadi 1800 sampai 3300 ya. Kalau saya combine sama Weary Wind cuman 1200 ya. Ini satu stack. Kalau 5 stack cuman 2200. Yaitu turunnya sekitar seribuan lah. Ini 5 stack, 1 stack 1200, 2 stack 1400, 3 stack 1700, 1900, 4 stack 2200, 5 stack. Nah, kayak gitu ya, turun ya damage-nya kalau pakai Weary. Tapi enaknya kalau pakai Weary Wind itu kita bisa sambil jalan, sambil kabur. Nah, tapi kalau nggak pakai Weary Wind, contoh nih nggak pakai Weary Wind, kita nggak bisa sambil jalan-jalan ya. Oke, kita nggak bisa sambil jalan-jalan. Oh, salah, kita nggak bisa sambil jalan-jalan nih, harus kayak gini, harus diem untuk attack-nya. Oke, nah itu perbedaannya. Kalian bisa lihat di sini untuk damage-nya sendiri, saya akan tunjukin. Kita 3300, kita stop. Oke, damage per strike-nya, avarek damage per strike atau DOT-nya itu 2800 ya. Totalnya ya, per second-nya. Terus maksudnya tadi itu kan ya, kita dari yang pertama aja ya. Ulangi. Kita satu stack aja ya. Satu stack. Woi, kok ke situ sih? 1800 ya. Kita stop. 1800 ya. Ya, ini totalnya, itu damage kamu larutnya ini. DOT. Nah, untuk build-nya sendiri itu masuknya kemana? Elemen untuk zodiaknya itu masuknya ke elemen atau spell, karena
Toxic Flame itu termasuk spell. Custom Speed itu biar cepet attack-nya. Kok enggak attack speed aja? Attack speed saya udah coba itu enggak nambah attack speed sama sekali karena dia pakai spell. Jadi dia masuknya ke custom speed ya, bukan attack speed. Kalau mungkin selain spell mungkin pakai attack speed ya, tapi kalau pakai spell itu pakai custom speed untuk kecepatan attack-nya ya. Di sini saya masukin damage upon spell dan custom speed. Selanjutnya kita masukin yang ini, damage elemental damage ya, karena poison masuk elemental damage ya. Itu selanjutnya lagi kita build-nya ke spell masih sama kayak tadi. Terus yang di sini apa ya? Oh, di sini DOT juga, DOT damage per second-nya tadi ya. Damage kena racunnya, DOT-nya itu namanya DOT atau damage overtime. Itu ya. Dan untuk build-nya sendiri untuk awal-awal biasanya itu ambil dexterity biar ngehindarnya itu gede. Dan biasanya saya ambil untuk equipment-nya itu ambil yang tipe dodge rat ya, biar kalau kita dihit biar miss-missan terus. Dan juga ngirit poison karena di awal-awal poison itu harganya cukup mahal ya. Jadi kita pakai yang dodge-nya tinggi biar jarang pakai poison-nya gitu. Kalian pakai poison-nya ya. Itu alasannya untuk awal-awal. Dan awal-awal itu kalau saya lihat itu di server Korea build-nya itu 1:1 semuanya dibuilin rata ya. Jadi deck STR sama intelligence-nya itu nantinya itu sama rata, mungkin selisih dikit gitulah kayak gitu. Dan di sini untuk resetnya itu free reset sampai episode 2 ini karena masih tahap demo ya. Saya nggak tahu nanti pas rilis ini apakah free reset sampai episode 2 apa enggak, karena saya sampai sekarang ini masih episode 2 ya. Udah act 5 ini masih episode 1 maksudnya. Masih episode 1 belum kebuka episode 2. Saya nggak tahu episode 2 itu sampai kemana. Ini karena saya belum kelarin ya, belum sampai lawan bos. Saya udah cukup sampai kota aja, udah nggak saya lanjutin. Saya lanjutin nanti kalau rilis aja ya. Oh ya, dan selanjutnya juga pastikan untuk Toxic Flame sendiri kalian bisa beli di kota pertama atau kota kedua itu ada, jadi cukup gampang untuk dapetinnya. Terus additional poison damage ini juga nambahin poison ya, menurut saya cukup bagus untuk link rune-nya untuk tipe poison ya. Oke, dan sekarang kita cobain Toxic Flame untuk lawan monsternya ya mas ya. Tuh kan sakit banget sih masih bisa sampai 2000-an sampai 3000 ya damage maksimalnya. Nah tapi kalau kalian pengen enak lagi sambil lari-larian gitu, ini saran saya sih pakai ini ya, pakai yang Wiriwin ini ya. Oke, jadi nanti bisa sambil kabur gitu loh. Jadi kalau pakai Wiriwin kita bisa sambil jalan kayak gini tuh, sambil jalan itu enak banget sambil menyerang. Kalau nggak pakai Wiriwin itu kita diem nyerangnya, jadi agak ribet. Tapi kalau pakai Wiriwin ini tergantung kalian sih suka yang mana. Kalau pengen damage gede nggak perlu pakai Wiriwin, tapi kalau sambil jalan enak pakai sambil pakaiin Wiriwin, jadi bisa sambil jalan sambil ngehit gitu loh. Kayak gini enak banget kan ya, tahu-tahu musuhnya mati sambil jalan, musuhnya pada mudar itu tuh, pada mudar enak banget sambil jalan. Oke mas, jadi itu dia build para ranking di sini di act 5 itu kebanyakan buildnya itu ya Toxic Flame ya, itu kan Toxic Flame ya. Jadi mungkin nanti kalau nggak di nerf
ya kayaknya sih nggak dinep karena toxic flame itu enak untuk di early aja, tapi nantinya di end game nya itu jarang yang build itu toxic flame ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf masih, terima kasih yang udah like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.